Saudara, setelah pencarian selama 3 hari, seorang pria ditemukan tewas di kawasan hutan mangrove Margomulyo, Balikpapan. Seorang pria ditemukan tewas di kawasan hutan mangrove Margomulyo, Balikpapan, Kamis kemarin. Korban berusia 30 tahun tak lagi bernyawa usai hilang selama 3 hari. Jenazah korban lalu dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Korban dikabarkan hilang sejak Selasa pagi. Sejumlah saksi mata sempat melihat korban di dekat hutan mangrove yang tak jauh dari rumahnya. Hingga akhirnya nelayan setempat menemukan kejanggalan. Setelah melakukan penyisiran, mendapat informasi dari nelayan pencari kepiting. Mereka menginformasikan melihat sesuatu berwarna kuning, posisi tengkurap. Tapi nelayan ini tidak berani memastikan apakah itu korban atau bukan. Oleh karena itu, tim kami langsung menuju ke target yang dituju. Pada pukul 8.40, tim kami sudah memastikan bahwa itu adalah korban yang kita cari. Tim SAR gabungan tidak mengetahui pasti penyebab kematian korban, namun korban diduga terjatuh. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.